Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, baik, kami dari Satlantas Polresta Bandar Lampung melaksanakan hunting di Jalan Soekarno-Hatta ya, demi antisipasi C3. Ternyata ada kendaraan yang dicurigakan dan putar balik. Kami kejar, ternyata jatuh yang berdua. Berdua jatuh, namun di satunya ada terdapat itu. Ya, itu nggak tahu narkoba itu belum, kami belum tahu, nanti kami serahkan ke narkoba biar dicek. Narkoba atau bukan, kami nggak tahu. Ada berapa banyak? Sementara apa, Dan? Sabuka atau tanaman? Itu kayak garam, cuma saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Serbuk putih ya, Dan? Iya, serbuk putih. Diduga sabu? Diduga sabu. Belum tahu juga. Nanti kita serahkan ke narkoba. Nanti ke narkoba yang pengembangan. Berapa banyak? Nah, kurang tahu itu. Saat penggerebekan tadi gimana, Dan? Kan sepertinya ada anggota kita yang jatuh juga tadi itu. Iya, biasa. Kita sudah dibantu sama security juga. Jadi sempat kabur ya? Ya, kabur. Selain serbuk putih, ada barang apa lagi yang disita, Pak? Enggak ada, cuma sepeda motor, handphone, sama dua ini. Itu yang diamankan berapa banyak plastik, Pak? Itu yang diduga narkoba itu? Dua plastik. Plastik besar ya, kecil ya, enggak tahu besar ya. Untuk jumlahnya belum diketahui, Pak? Belum. Berapa gram? Narkoba. Belum tahu, nanti biar. Narkobanya. Kami serahkan ke narkoba. Dicek dulu ke sat narkoba, nanti dicek apakah itu narkoba atau jenis lain. Kami belum tahu, nanti biar sat narkoba yang memastikan itu narkoba atau jenis. Tempatnya di Soekarno Hatta di mana sih, Bang? Lokasinya, Bang? Di dekat Cucian Andre. Oh, Cucian Andre. Dia ini dari mana? Mau kemana, Bang? Dari Panjang. Oh. Dari Panjang mau kemana, Bang? Katanya mau mengarah ke apa? Ke seputaran Bandar Lampung, Bang. Jadi diserahkan ke kami, ke Sat Narkoba untuk proses pengembangan. Oke. Barang itu dari mana? Ya, jadi sampai saat ini setelah proses penyerahan dari Satlantas ke Sat Narkoba, dan Sat Narkoba akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi untuk menemukan ada tersangka ataupun barang-barang bukti sabu yang lainnya yang ada di Bandar Lampung. Ini berapa banyak, Dan? Untuk tadi barusan kita timbang sekitar 20 gram. Oke. Dugaan sementara bandar ya, Pak? Dugaan bandar apa gimana? Ya, kita masih melakukan penyelidikan lebih dalam dulu ya. Tunjukin, Dan. Selain barang yang diduga sabu ini, apa aja, Bang, yang kita amankan? Satu ini kendaraan sepeda motor, kemudian juga handphone. Ya. Pelaku nggak bawa sajam atau senpi gitu, Dan? Ya, itu masih kita coba lakukan penyelidikan. Ya. Mungkin itu aja, kan? Ya. Kita coba untuk pengembangan. Terima kasih. Tunjukin sebelumnya. Angkat ini, Dan. Izin, Dan. Bebe, Dan. Itu, Bang. Itu, Bang. 1, 2, 3. Dah. Siap. Oke. Penyerahannya pada sini. Udah acara kita. Agus dan siapa tadi? Arga dan Agus. Arga.